Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memanen Azolla micropila untuk pakan ikan lele saya, juga bebek dan mentok saya. Alat-alat yang saya sediakan adalah ini tempat untuk azolanya, seser. Dan untuk perawatannya biasanya saya gunakan ini adalah kotoran kambing yang sudah halus dan juga segenggam pupuk urea, yaitu biasanya 1 bulan sekali. Ukuran kolam saya adalah 1,5 meter kali 3 meter, dan saatnya memanen Azolla. Azolla ini biasanya saya untuk kolam ukuran ini adalah 1 minggu sekali sudah bisa dipanen, dengan menyisakan 1/4 dari Azolla ini untuk diambil dan 1/4 disisakan. Itu adalah hasil panen hari ini, dan 7 atau 10 hari kemudian bisa panen. Disisakan itu. Setelah itu yang segenggam urea ini kita taburkan. Untuk ureanya bisa, kalau saya 3 bulan sekali. Dan setelah itu kita taburkan itu serintil wedus yang sudah lembut atau teran kambing. Ini pun 3 bulan sekali. Semua sudah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.